Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel SP. Kali ini SP akan memberikan tips cara menebalkan alis secara alami. Sebelumnya tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, and comment video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Bahan-bahannya adalah kemiri. Banyak wanita yang menambahkan alis tebal dengan bentuk yang indah. Berbagai cara pun dilakukan untuk mendapatkannya, mulai dari melukis alis dengan pensil alis hingga melakukan sulam alis atau menjalani prosedur microblading. Tapi tahukah kamu, jika ada bahan alami yang sangat mudah didapatkan untuk menebalkan alis, bahan alami tersebut adalah kemiri. Ternyata, selain digunakan sebagai bumbu masak, ada juga manfaat lainnya yang bisa sahabat perempuan dapatkan. Sejak lama, kemiri dipercaya sebagai bahan alami yang ampuh untuk menebalkan dan menghitamkan rambut secara alami. Dengan menggunakan kemiri, kamu bisa dengan mudah mendapatkan alis yang tebal dan hitam alami. Kandungan yang terdapat pada kemiri adalah tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Kemiri sendiri ternyata memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kecantikan loh sahabat perempuan, seperti gliserida, asam linoleat, protein, vitamin B1, vitamin E, dan mineral. Sehingga tak heran jika kemiri, terutama minyak kemiri, banyak dimanfaatkan untuk berbagai perawatan kecantikan. Salah satunya adalah untuk mempertebal dan menumbuhkan rambut dan alis. Untuk mendapatkan alis yang tebal dan hitam dengan menggunakan kemiri cukup mudah ya sahabat perempuan. Sahabat perempuan tinggal membakar kemiri hingga kosong. Nah, setelah itu sahabat perempuan oleskan pada alis. Ya, bisa langsung seperti ini atau bisa juga menggunakan cotton bud ya hingga minyaknya meresap. Nah, diamkan semalaman ya, gunakan ini pada saat malam hari ya sahabat perempuan. Nah, diamkan semalaman dan besoknya cuci muka alis sahabat perempuan dengan air bersih ya. Lakukan perawatan ini secara alami agar alis Anda indah, hitam, tebal ya secara alami. Nah, ini hasil yang didapatkan ya, pokok benar-benar bekerja ya dan ampuh untuk menebalkan dan menumbuhkan bulu alis ya sahabat perempuan. Nah, sahabat perempuan, itulah bagaimana cara menebalkan dan menumbuhkan rambut alis ya secara alami. Semoga apa yang SP sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, and comment video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.